aku dah bagi video tu, korang tengoklah. Apalah. Yo, assalamualaikum dan selamat kembali dengan Tua Production. So, hari ni aku nak buat review tentang BM800 mic condenser yang aku baru beli bulan lepas. Dah lama tapi malas salahnya aku malas nak buat review sebab banyak sekolah. So, yang korang nampak depan aku ni ada satu mic condenser yang aku baru beli yang berharga. Nanti korang tengoklah review dia. Dah, jom. Das. Okay. Review tentang BM800 mic condenser. Aku beli BM800 ni dengan berharga RM66.80. Tak ingat, tapi nanti aku tengok balik dekat Shopee. Nanti korang tengoklah kat bawah, aku bagi semua lah. Ha, aku bagi tahu semua detail. So, kalau korang beli, oh ya, sebelum tu aku dah buat review tentang sound card VA800. Ha, tengok dah biasa 800 kan. Okay, aku dah beli sound card VA, beli seminggu selepas aku dah order BM800. Yang tu murah sikit, RM66.80. Aku rasa RM66.80 tu untuk sound card pun. Yang ni aku tak ingat sangat. Nanti aku tengok balik. Nanti korang jangan risau. Aku cuba dapatkan untuk korang balik. So, tengok sound card tu berapa aku beli. Semua review aku dah buat lah, kecuali BM800 sebelum. Okay, sebelum aku start review ni, aku nak shout out dekat Fitri Roy 19. Ya, yang masih support dengan saya. Dan kepada YouTubers yang masih bersama dengan saya, macam seperti Hafiz Din, sama Yo Falcon YT. So korang boleh subscribe, aku bagi korang diorang punya link YouTube dekat bawah, so korang boleh tengok. So yang sekarang ni aku tengah guna BM800 mic condenser yang aku tengah guna sekarang ni, and dengan sound card V8 aku attach to blue. So kalau korang nak tahu detail tentang sound card V8 ni, apa function ni semua, aku dah bagi video tu, korang tengok lah. Apalah. Okay, jom kita review. Okay, apa yang korang akan dapat, aku sebabkan malas nak buka balik BM800 ni, aku terus je connect dekat sini. So, okeylah. Sebelum aku start apa-apa, aku nak buat video tentang BM800. Jom kita tengok apa. Itulah dia B-roll yang aku baru buat tadi. Korang jangan kecam sebab aku baru buat. So korang jangan kecam jangan sesekali kecam. Aku nak korang dapat, aku nak dapat 5 like saja. Garang ni memang jenis pemalas, tapi yang paling pernah dapat pun 10 lah. So 10 pun okey. So pandai lah korang, tapi aku target 5 lah, 5 ke atas. So give a thumbs up, yeah. Kredit, yeah, thumbnail. Okey. Apa yang korang akan dapat kalau korang beli BM800? Okay. Satu aspek. Korang akan dapat apa? Pop. Okay. Aku tak ingat nama benda ni, tapi macam Wind Foam. Lepas tu korang akan dapat mouth shock. Pegang dia, tolong tumpang pegang apa mic condenser ni. Lepas tu korang mestilah akan dapat sebiji mic condenser yang paling mahal lho. Lepas tu ada pop filter. Aku tunjuk ini pop filter. Pop filter time nyanyi, tak silap ada, aku tengoklah review kan. Dia time nyanyi, orang nyanyi, dia function benda ni, dia tak nak macam bunyi. Gitu. Lepas tu dia akan bagi satu, aku tak tahu apa nama wayar ni, namanya wayar jack lah, jack paling besar lah, I don't know why. Okay, itulah dia. Okay, lepas tu korang akan dapat satu, aku senang cerita, aku panggil benda lah dalam bahasa Melayu, tangan, print tangan, tangan ni. Lepas tu korang akan dapat satu pegang meja tu, aku tak tahu lah. Aku memang tak tahu. Aku sebab dah sebulan lepas tu aku dah tak buat video pun dah lama. Tapi hari ni aku kena hantar 2 video, tapi aku buat bodoh selama. So, setiap 2 minggu tu aku
kena hantar dua video. Apa lagi? Oh ya, apa perbezaan korang guna mic condenser ni dengan tu? Aku malas nak buat lagi. Aduh, aku nak buat simple review saja, tak banyak pun. Tapi aku nak tunjuk kotak korang kalau korang risi korang dapat apa. Oh ya, cuba lah video. Satu buku manual. Sorry lah kalau terbalik kan. Ni satu buku manual. Sebenarnya benda ni alah ni untuk recorder broadcasting dengan recording microphone. Kalau macam dia kaki bigu macam abang aku tu, dia kaki bigu. Ini paling sesuai lah kalau dia buat macam streaming ke apa, dia pun nak buat try buat streaming. Nanti aku cuba tolong dia. And ini adalah nak cerita bajet microphone yang wajib dijumpa dia lah. Paling rendah bawah 100 lah. Yang atas 100 tu aku tak tahulah dia datang dari mana. Besi ke gapo ke tak tahu tu. Tak pandai mu. Tapi nanti aku bagi link ke bawah. Wah, nanti korang tengok lah. Lepas tu korang akan register satu kotak. Kotak. Aku beli benda ala ni dari Penang. Penang. Penang mana? Kepala Batas tak silap. Bayar lepas. Sebelum tu aku dah tunjuk bahagian kat luar ni, aku pun nak tunjuk yang ni. Korang akan dapat ni, apa, microphone shop. Mouse shop. Yelah. Much, much later. VL800 ni. Okay. Dia daripada JM Kelang Blok A. Kelang ke benda lain. So, korang boleh dapatkan lah keluar Kelang. Yang lain tu kat dalam tu nak tukar Kelang. Yang kat atas tu, order je lah. Apa yang korang akan dapat semuanya, satu kotak. Lepas tu dalam tu mestilah penuh dengan plastik lah. Aku malah tunjuk dan korang marah plastik lagi. Lepas tu korang akan dapat satu buku manual dan satu set penuh PM800 mic condenser. Itu je lah. Jangan lupa subscribe dan share video ni. Apa korang fikir tentang review aku mic condenser ni, korang kena komen dan bilang. Aku dah tahu juga, aku pun nak ada panggil improvement. So insyaAllah akan datang saya cuba buat vlog ke apa ke, aku tak tahu macam mana. Korang tengok je, korang subscribe, bye-bye bunyi. Kalau korang tak suka video ni, tak payah tengok, diam, tidur. Okay, cun. Okay, bye-bye.